Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dedy Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, ya, jadi buat teman-teman, pasti teman-teman ini merasakan gitu ya, merasakan hal-hal yang sama gitu ya. Bahwasannya dimana teman-teman ini membuat suatu konten ini, yaitu tidak akan pernah nyambung gitu ya. Nggak akan nyambungnya gimana bang? Ya, apa yang sama teman-teman ini sampaikan ketika membuat suatu video itu dari cara pembawaannya itu tidak terlalu ngeplong gitu ya, tidak terlalu ngeplong kalaupun hati dan pikiran kita tuh lagi nggak mood gitu ya. Coba teman-teman lagi membuat, lagi banyak masalah, mungkin masalah dari ekonomi, masalah dari percintaan, hubungan yang kurang harmonis, mungkin kan lagi yang udah ada dalam rumah tangga, mungkin dari ekonomi kurang, besok kita udah ada setoran dan suara token listrik juga seperti di atas ini udah nyala terus ya, pasti kan kita lebih berpikir kebutuhan kita ke depannya gitu kan. Nah itu ketika teman-teman mau bikin suatu konten itu nggak bakalan ada ide-ide konten gitu ya, karena yang di pikiran teman-teman itu gimana besok, kebutuhan besok itu harus dipenuhi gitu ya. Contoh ya, kita setoran motor mungkin besok udah tinggal 3 hari lagi, terus sekarang token listrik udah bunyi mulu gitu ya kan. Pasti teman-teman yang ada dalam pikirannya ya pasti akan memikirkan hal yang penting dulu ya. Bukan berarti di YouTube juga nggak penting, tetapi mungkin lebih mendahulukan kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Jadi ketika teman-teman membuat suatu konten, yaitu tidak akan bisa ketika teman-teman ini lagi galau gitu ya. Lagi galau, galau itu bukan masalah percintaan doang gitu ya. Galau masalah ekonomi, mungkin di kerjaan bos ataupun mandornya marah-marah, hanya kesal gitu kan. Itu ketika kita paksa membuat suatu konten juga, ya itu nggak akan pernah nyambung gitu ya, ketika hati kita nggak mood. Tapi ketika hati kita lagi mood, lagi ceria gitu kan, kita bisa membuat suatu konten itu dengan pembawaan yang santai, yang happy gitu kan, gitu teman-teman ya. Jadi ketika bikin suatu konten ya, saya juga tidak terlalu apa ya, masalah teman-teman yang tidak bisa memproduksi suatu video ya, mungkin dengan teman-teman banyak kesibukannya, mungkin lagi ada masalah gitu kan. Nah, pasti namanya juga hidup ya, beban masalah ya itu pasti ada ya. Tapi di sini teman-teman, saya mendoakan buat teman-teman di dalam suatu kesehariannya ya, semoga apapun masalahnya ya, semoga dipermudahkanlah segala urusannya ya. Mungkin kalaupun teman-teman lagi ada kesulitan, semoga Allah melapangkan rezeki buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup lah ya teman-teman. Karena sebagai lelaki ini tanggung jawab kita itu besar gitu ya, menafkahi orang tua, istri gitu kan, itu harus kita pikirkan ya, supaya kita tuh harga diri kita tuh nggak direndahkan ketika kita itu sebagai laki-laki bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga kita gitu ya. Nah teman-teman, jadi kayak gitu ya, semoga meskipun ya, video ini tidak terlalu panjang, teman-teman bisa mengambil suatu pelajaran, karena kita ini ya sharing gitu ya. Sharing ini kan bukan cuma sekadar sharing seputar YouTube juga gitu kan, tapi kita bisa sharing keseharian kita di dunia nyata, kita bisa sharing, tentunya sharing yang positif gitu ya. Nah teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan jadikan motivasi juga buat teman-teman dalam membangun suatu channel YouTube-nya, gimana caranya supaya channel kita itu bisa berkembang dan kita bisa mendapatkan suatu penghasilan di YouTube ini untuk kehidupan kita ke depannya, agar
kita tuh kebutuhan kita tuh lebih baik lagi lah gitu ya. Jadi kalaupun kebutuhan kita belum tercukupi, ya kita ibadah juga tenang gitu ya. Ketika kita melakukan ibadah, ya kalaupun kita besok mikirin setoran lah, terus apalah gitu kebutuhannya, pasti nggak tenang juga, ibadah juga nggak konsen gitu ya. Jadi teman-teman, meskipun uang itu bukan segalanya, tapi ketika kita mau membeli apa-apa itu semuanya itu pakai uang gitu. Nah teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya, semoga kita bermanfaat buat teman-teman, sehat selalu, sukses selalu buat channel. Oke, segitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu, salam sejahtera.